Dengan saya Ari dari tim QOP. Kali ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ari dari tim JOP. Kali ini saya akan mereview produk kami, yaitu kaki palsu silikon seperti ini. Kaki ini bisa digunakan sebagai cover untuk kaki palsu bawah lutut, amputasi pas betis, atau bisa juga langsung dipakai untuk amputasi pada pertengahan telapak kaki seperti ini. Nah, bahannya ini terbuat dari silikon impor. Kelebihannya ini mirip dengan asli. Untuk warna bisa disesuaikan dengan kondisi kaki yang pemakainya. Untuk ukuran, untuk posisi dalamnya, nanti akan disesuaikan dengan kondisi kaki pemakai atau pasien. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk kondisi-kondisi dan penerapannya pada kaki palsu akan kita share di video di akhir. Dan juga tentang keadaan yang bisa memakai kondisi seperti ini, terus penerapannya waktu dipakai latihan jalan, dan sebagainya. Ini enggak tak kasih terus. Kalau pakai resleting kamu tinggal panjang itu terus. Nanti kan pendek, insya Allah bisa. Malah bagusan ini tidak mudah juga. Iya, lebih kuat. Iya, kalau pakai resleting itu cepat tinggal. Cepat juga. Ditarik belakangnya. Kalau enggak ditarik juga. Pelan-pelan. Sakit, itu sakit. Yang ini, yang sehat malah sakit. Nah, itu dipakai sakit nggak jarinya, kakinya palsu, nggak sakit. Kalau pakai kaos kaki nggak terlalu titik kering itu. Nggak usah keburu-buru mbak ngelepasnya kaki yang kiri. Jadi nata pelakinya deh. Nggak videonya jalan. Hmm.
Ya, niku diingat-ingat Mbak nggih, masalah turun naik niku. Turun ya iki palsu dulu. Asli dulu. Kiri jauh Mbak, kiri jauh lah, nah. Kanan dikit, kiri jauh, sip. Nah, iya, tadi ya, mari. Iya, karena hari itu tak kira. Jadi, nah kan tak cik-cik ya lah, urut dek ya, nggak urut. Coba tangannya bapaknya dilepas Mbak. Nah, gitu sip. Nah, gitu yo sip. Yo dah bisa lah. Yo. Kirinya jauh. Jauh ya. Kiri jauh. Kanan kiri jauh, lebar jauh. Nah, gitu bagus toh. Coba. Ya, sip lagi. Pun biasa toh, Mbak. Lagi muter lagi sana. Muter lagi. Wah, sekiri babak jauh, kurang jauh yang kiri kurang jauh lah, jauh lagi kirinya, kanannya ditahan, kirinya dilempar jauh. Nah, sip, nah bagus. Nah, bagus. Ada yang sakit nggak Mbak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.